thank <laughs> you Miracle Asia Rasono Putih dari kelas 9C. Hari ini saya akan membacakan cerpen yang saya tulis yang berjudul Monster Corona. Dingin embun di pagi buta, ayam sudah berkokok ribut seolah-olah ingin membangunkan semua orang. Kutarik selimutku melanjutkan mimpi yang terputus gara-gara si ayam. Entah berapa lama sampai mimpiku selesai, aku menggeliat sambil meraih jam di meja samping tempat tidurku. Hah? Pukul setengah delapan, aku telah pergi ke sekolah. Sekarang bel sekolah sudah pasti berbunyi dan aku masih di rumah. Aku meloncat dan segera bersiap secepat kilat. Meski terlambat ke sekolah, aku tetap bersemangat dan senang karena hari ini adalah hari terakhir sekolah sebelum masuk mulai liburan kenaikan kelas. Waktu terasa berjalan lambat dan akhirnya tiba juga saatnya pulang. Aku bertemu teman-teman dekatku dulu di warung di samping sekolah sebelum pulang. Namaku Miracle. Aku tinggal di Pulau Dewata, tepatnya di Kota Denpasar, Bali. Kegiatanku setiap pulang sekolah pasti mampir dulu di meja makan untuk melepas ribu, rindu dengan ibuku yang sudah siap dengan masakan lezatnya untuk makan malam keluarga kami. Aku akan bercerita tentang seharianku di sekolah dan ibuku selalu dengan senang hati mendengarkanku. Akhirnya sebentar lagi libur kenaikan kelas, aku bisa bermain game sepuasnya tanpa perlu memikirkan tugas yang menempuh seperti gunung, ucapku sambil tertawa. Menutup cerita sebelum beranjak pergi, mandi. Ibuku hanya geleng-geleng kepala menurut komentarku. Setelah makan malam, aku mencium ayah ibuku untuk pamit ke kamar tidur. Malam ini aku ingin tidur lebih awal, agar besok bisa bangun pagi. Aku mau mengajak Lady jalan-jalan mengelilingi sekitar rumah, kataku sambil menggendong Lady. Anjingku yang langsung gembira dan mengibaskan ekornya. Aku meletakkan Lady di kasur dan mematikan lampu kamarku. Berbaring santai menatap langit-langit kamarku yang menghiasi bintang-bintang. Mataku, mataku pun mulai terasa berat. Rasanya mengantuk sekali. Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara aneh dan masakan getaran yang begitu kencang. Terdengar suara orang berlarian sambil berteriak meminta tolong. Aku terlompat dari tempat tidurku. Namun saat aku keluar kamar, aku tidak menemukan satupun anggota keluargaku. Aku berusaha mencerita apa yang sebenarnya terjadi. kubuka jendela kamar yang mengarah ke teras rumah dan aku tercengang saat melihat raksasa-raksasa bertubuh besar mengerikan sedang mengejar warga di sekitar rumahku. Aku ketakutan, bingung, dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bersembunyi di balik simut tebal pun dan berharap monster itu tidak mendatangi rumahku. Ayah, ibu, dan kakakku di mana mereka? Mengapa mereka tidak mencariku? Aku sangat ketakutan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suara garu tadi berhenti. Suasana menjadi sunyi. Aku ragu untuk keluar dari simut, namun akhirnya aku beranikan diri untuk keluar dari selimut. Aku tidak melihat siapapun, jalanan rusak parah, banyak rumah warga yang hancur, dan aku terus bertanya pada diriku. Monster apa itu? Kuputuskan untuk keluar dari rumah dan mencari bantuan. Namun sebelumnya, aku berpikir untuk menyiapkan bekal makanan, air minum, selimut, senter, dan beberapa keperluan untuk berjaga-jaga jika ternyata aku harus lama berada di luar sana. Kumasukkan semua ke dalam tas ranselku dan mulai berjalan keluar rumah. Rasanya seperti sedang berpetualang. Sepi sekali, kemana semua orang? Seperti aku satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Aku terus berjalan tapi tidak melihat satupun orang di jalan. Perasaan lelah, takut, dan lapar yang menjadi satu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya aku putuskan untuk duduk di bawah pohon sambil berpikir apa yang harus lakukan selanjutnya. Aku benar-benar tidak punya petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba aku lihat dari kejauhan ada mobil besar yang datang ke arahku. Lampunya menyorot mengenai mataku dan membuatku silau. Segera aku coba memanggil sambil melambaikan tanganku. Aku berteriak dengan keras ber berharap orang di mobil bisa mendengar dan menolongku. Akhirnya mobil tersebut berhenti tepat di depanku. Mereka menyuruhku masuk. Di mobil itu ada empat orang. Mereka juga menanyakan apakah aku baik-baik saja dan bagaimana aku bisa selamat. Rasanya lega sekali bisa bertemu manusia lain selain diriku. Perkenalkan, namaku James, kata si pengemudi memperkenalkan diri. James memiliki rambut pirang keriting dan matanya coklat memancarkan kehangatan. Tidak tampak seperti orang jahat. Seorang lagi yang duduk di belakang ikut bersuara. Hai, namaku Salsa. Aku yang paling tua di sini. Salsa memiliki paras yang cantik dan rambut panjang berkilau seperti model iklan shampoo. Hai, aku Jessica, dan ini Carlo. Salam kenal, dari samping Salsa terdengar suara menyahut. Jessica orang yang riang, ramah, dan baik. Sedang Carlo yang duduk di samping James tampak cuek, misterius, dan pendiam. Aku memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang kualami kepada mereka. Mereka membawa ke tempat perlindungan bencana, ternyata ada beberapa orang juga yang sudah berada di sana. Mereka berhasil kabur dari monster yang mengajar mereka. Kita semua di sini akan bersama-sama merencanakan cara untuk bertahan hidup dan melawan monster corona itu, kata Salsa kepada aku. Yang lain memang iya kan monster corona, tapi aku memastikan apakah monster corona yang mereka maksud adalah monster yang kulihat semalam. Iya, monster yang merusak jalanan dan mengejar para warga. Bukan hanya itu, monster corona juga menyebarkan wabah virus yang mematikan, jelas Jessica. Jessica mengantarku kamar di mana aku bisa tinggal untuk sementara. Aku sangat bersyukur bisa bertemu mereka di saat seperti ini. Paling tidak aku tidak akan masa kebingungan dan kesepian. Entah bagaimana nasib kedua orang tuaku dan kakakku dan juga Lady. Di mana anjing kesayanganku tersebut? Apakah monster corona berhasil menangkapnya? Saat makan malam, aku bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui nama monster itu. Hal ini sangat mengganggu pikiranku karena aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang adanya monster mengerikan bernama corona ini. Sebenarnya sebelum monster ini muncul, kami sudah mendapatkan informasi tentang kedatangannya. Tetapi banyak orang yang tidak percaya dan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi kami berempat memutuskan untuk tetap berjaga-jaga dan sudah membuat rencana seandainya monster itu benar-benar datang. Sekarang tempat ini menjadi satu satunya tempat yang bisa digunakan untuk bertahan hidup, ucap James. Dari research yang berhasil ditemukan, monster corona lemah terhadap sinar matahari. Itu sebabnya monster itu hanya muncul pada malam hari atau saat cuaca mendung. Kalau menjelaskan, Monster juga, monster corona juga takut dengan sabun dan cairan-cairan bersih lainnya, tambahnya. Saat tengah malam, kami semua terbangun karena goncangan keras yang membuat semua barang di sekitarku bergetar kencang. Monster corona datang, ayo semua sembunyi, kata seorang bapak berbadan besar, tinggi, dan berotot. Aku baru melihatnya. Siapa dia? Kenapa aku baru melihatnya? Itu Kapten Ray. Beliau yang menjaga tempat ini dan memimpin kami. Meski tampangnya menyeramkan, tetapi hatinya lembut dan penuh perhatian. James menjelaskan padaku. Tampang orang tersebut memang mirip kepala gangster di film-film, tegang dan menyeramkan. Kami semua bersembunyi dan dan Desika menarikku pergi ke satu tempat di bawah tanah. Di sana sudah menunggu Kapten Ray, James, Salsa, dan Carlo. Mereka mengajakku bergabung untuk bersama-sama menjadi penjaga yang bertugas melindungi warga, mencari warga yang masih selamat di luar sana dan membawanya ke tempat perlindungan. Melawan monster corona, sama sekali tak pernah terbayangkan tapi tanpa berpikir panjang aku menyetujui ajakan mereka. Kami pun, kami pun mencari tahu kelemahan si monster, bagaimana cara membasminya. Akhirnya kami berhasil menemukan formula ramuan pembunuh monster yaitu suatu cairan yang bisa melumpuhkan kinerja si monster yang bernama larutan disinfektan. Keesokan harinya, kami berenam bekerja sama mulai membuat cairan disinfektan sebanyak mungkin di dalam botol-botol spray untuk dibagikan kepada warga juga meminta agar setiap warga selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Karena ternyata monster corona sangat tidak suka pada sabun dan cairan pembersih lain. Kami juga menyemprot sekeliling jalan dengan disinfektan dan menunggu apakah monster corona masih berani lewat. Di perjalanan pulang, aku melihat seekor anjing kecil yang sedang gemetar ketakutan. Aku jadi teringat pada lady anjingku. Aku menantanginya dan menggendongnya, meminta izin pada Kapten Ray untuk membawanya pulang ke tempat perlindungan. Ku beri nama anjing ini Survi. Nama Surfi ini terinspirasi dari kata survivor dalam bahasa Inggris yang artinya penyintas atau orang yang bertahan atau selamat. Survi adalah anjing yang sangat lucu. Dia cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Lihat, ia sudah berlari dan melompat-lompat. Kuberi dia semangkuk susu hangat yang langsung dihabiskan dan kemudian tertidur pulas. Saat malam tiba, kami semua sudah bersiap untuk kedatangan monster corona. Tapi malam ini tidak ada getaran dan get, tidak ada getaran yang kencang dan semuanya baik-baik saja. Kami bisa beristirahat dengan tenang meski sambil tetap waspada Keesokan harinya kami semua terkejut saat berjalan keluar Di pinggir jalan banyak tubuh-tubuh besar tergeletak di atas jalanan Iya, itu adalah monster-monster corona yang bertubangan terkena efek disinfektan Warnanya hijau tua dengan tekstur kulit yang kasar menyeramkan sekaligus menjijikan Kami senang karena ada, akhirnya monster corona berhasil dikalahkan Berkat sama dan kekembangkan kita, monster corona bisa ditaklukan, ujar Kapten Ray dengan semangat kami membuat lebih banyak larutan disinfektan untuk menyemprot sampai ke rumah-rumah, semua bekerja sama juga memasang tempat-tempat untuk mencuci tangan lengkap dengan sabun di sepanjang jalan yang dilewati. Rumah-rumah dibuka pintu dan jendelanya supaya sinar matahari bisa masuk. Waktu pun berlalu, keadaan sudah mulai aman dan monster corona tidak berani datang lagi. Beberapa warga memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dan menjalankan aktivitas mereka seperti hari-hari normal. Sebelum monster corona datang, aku pun berpamitan kepada Kapten Ray untuk pulang ke rumahku. Aku harus menemukan keluarga aku dan membawa mereka pulang. James dan teman-teman lain mengantarku dengan mobil. Jalan di depan rumahku rusak karena monster sehingga monster sehingga mobil pun berjalan terguncang-guncang. Saat sudah mendekati rumahku, tiba-tiba aku dengar suara seseorang memanggil namaku. Dan saat aku menoleh ke belakang, mobil masuk ke lubang. Aku pun terjatuh dari tempat dudukku. Kubuka mataku dan kudapati aku terduduk di lantai kamarku. Aku terkejut karena ibu berdiri samping ranjangku. Miracle, ayo bangun, katanya. Katanya mau bangun pagi, tapi dari tadi diguncang-guncang tetap saja tidak bangun. Ternyata aku terjatuh dari tempat tidurku, dan semuanya hanya mimpi. Lady menghampiriku dan menggonggong seperti mengajak, ayo jalan-jalan, syukurlah hanya mimpi. Mimpiku yang menakutkan itu membuatku belajar bahwa dengan bekerja sama semua akan lebih mudah dan lebih cepat teratasi. Kita juga harus selalu waspada menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Bukan hanya corona, tapi juga supaya monster-monster penyakit yang lain tidak berani datang mendekat. Terlebih lagi, aku bersyukur karena semua baik-baik saja. Aku siap memulai liburan dengan semangat yang baru. Aku akan menulis tentang mimpiku tersebut dan membagikannya kepada teman-temanku. Supaya mereka tahu aku sudah memulai liburanku dengan petualang melawan monster-monster. Terima kasih.